Kenapa sih kok ini berkasnya masih dikembalikan dari polisi ke kejaksaan terus dikembalikan lagi ke polisi oleh kejaksaan? Yang pertama harus dipahami, memang hampir semua kasus yang mengalami obstruction of justice mengalami hambatan. Makanya bagi kami obstruction of justice itu salah satu pilar utama ya dalam konteks hak untuk mencari keadilan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan obstruction of justice, itu kita lihatnya menjadi persoalan yang tidak sederhana, tapi persoalan yang kompleks. Ada soal sistem di situ, ada soal budaya di situ, ya, dan sebagainya. Sehingga kami memang dalam konteks obstruction of justice ini memberikan satu stressing point di situ. Kalau kita lihat teman-teman Komnas HAM, ada yang menskenariokan, ada yang menghilangkan, dan sebagainya, itu menjadi evaluasi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya kasus Pak Sambo, tapi seluruh kasus yang ada. Ayolah, jangan bermain-main dengan para pencari keadilan. Jangan pernah bermain-main dengan sistem yang sudah disediakan oleh negara kita ini soal keadilan. Ya. Ketika Anda melakukan obstruction of justice, berarti Anda sedang menyeret kita pada kehancuran pencari keadilan, pada kehancuran negara hukum kita. Jadi persoalan obstruction of justice sangat serius. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena ini memang memiliki karakter hambatan, ya kita nggak tahu apakah problemnya di mana, kok berkasnya dikembalikan. Tapi sepanjang yang kami pantau, terutama bagi Komnas HAM, ketika menemukan jejak digital, yaitu keistimewaan zaman modern, ya kan, walaupun dihapus, walaupun dihilangkan dan lain sebagainya, tapi jejak digital itu masih bisa dicari. Kayak kami misalnya foto tanggal 8 kan jejak digital. Ada komunikasi yang suruh menghapus, suruh mencuci baju, ya, itu juga jejak digital. Karena kalau baju dicuci, GSR yang ada dalam letupan tembakan jadi hilang. Itu menghilangkan jejaknya. Nah, itu ada komunikasinya. Ada disuruh menyiapkan dan sebagainya, bagaimana menghadapi dinamika. Dan itu ada rekam jejak digitalnya dalam komunikasi-komunikasi itu. Nah, itu harusnya kasus ini dengan temuan-temuan jejak digital, termasuk yang terakhir ya, video yang ditemukan oleh teman-teman kepolisian ya, yang ada di depan rumah ya, di security. Ya, akhirnya ini semakin terang. Kami pun dan teman-teman kepolisian atau siapapun yang awalnya melakukan pendalaman kasus ini ya macet di situ. Tapi karena ada rekam jejak digital, makanya jadi semakin terang. Apalagi sekarang teknologi untuk mengukur semua petunjuk-petunjuk itu secara saintifik memungkinkan. Ya, alat-alat yang dipunyai juga memungkinkan karakter senjata, karakter peluru, karakter balistik-balistik yang lain dan sebagainya, itu memungkinkan untuk membongkar itu. Saya kira kasus ini ya nggak terlalu susah, walaupun ya sekali lagi walaupun Anda obstruction of justice, karena apa? Jejak digitalnya ketemu. Jadi pada semua pihak, ya, jejak digital ini jadi penting sekali. Oleh karenanya, makanya kami tadi menyebutkan, Pak Beka menyebutkan misalnya, kenapa sih kok kami mengatakan extrajudicial killing itu firm? Kenapa kok ada obstruction of justice juga firm? Karena memang mendasari misalnya dari 311 video. Terus mendasari pada foto yang kami dapatkan, 592 foto. Dan berbagai percakapan jejak digital yang juga kami dapatkan. Nah, ini membantu kita semua, termasuk juga teman-teman penyidik dan mungkin juga nanti teman-teman kejaksaan. Dan tentu saja jejak digital ini akan memudahkan hakim untuk mengambil keputusan. Jadi ini penting. Jadi kalau ditanya ini apakah mengalami hambatan, pasti mengalami hambatan karena karakter utamanya adalah obstruction of justice. Dan obstruction of justice adalah musuh bersama para pencari keadilan. Dan musuh bersama bagi negara yang mentata kelolakan negaranya sebagai negara hukum. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana ini mekanisme yang ditawarkan oleh Komnas HAM terkait kalau seandainya terjadi sesuatu yang kayak begini yang tadi diceritakan oleh Pak Beka.
kami menginginkan memang, dan ini menjadi tren internasional, khususnya dalam konteks penyiksaan, itu kalau terjadi penyiksaan, ya itu memang penyelidik dan penyidiknya itu eksternal. Itu tren internasional begitu. Jadi kalau ada aparat yang memiliki kewenangan terus melakukan tindakan penyiksaan, siapa yang akan melakukan penyelidikan, penegakan hukum terhadap dia? Ya eksternal. Kenapa eksternal? Karena itu akan menghindari bias, akan menghindari conflict of interest. Ya, lah itu penting lah. Itu kita dorong lah. Pengalaman dari kasus ini, karena ada obstruction of justice, ada pelaku, terduga pelaku yang memang berangkat dari internal, harusnya memang eksternalnya lah yang memang harus dikasih ruang yang sangat luas. Praktek yang sekarang terjadi baik, ya kami Komnas HAM dan Komnas Perempuan dikasih akses untuk bagaimana mengakses, berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kan ad hoc, ya itu ad hoc, itu bukan permanen. Nah ini harus dijadikan satu sistem yang permanen. Bagaimana nanti kalau terjadi, ya misalnya ada Kapolres, Kapolsek misalnya yang punya otoritas, punya kewenangan dan sebagainya sampai level yang paling tinggi di Mabes, itu kalau melakukan tindakan yang memang kalau diselidiki oleh dirinya sendiri, oleh temannya, oleh sahabatnya dan sebagainya, ya nggak akan menemukan satu jalan terang. Tren di internasional itu disediakan untuk teman-teman yang eksternal atau mix. Jadi internal Anda, eksternal Anda kayak sekarang ini. Walaupun ini praktek baik ya, yang harus dikembangkan terus, ini bisa mix. Komnas HAM misalnya, atau dengan Komnas Perempuan, kalau isu-isu perempuan misalnya, apalagi ada undang-undang baru yang itu harus join semua misalnya gitu, itu harus tetap dikembangkan. Nah, menurut saya itu tawaran konkretnya. Jadi kalau kita nggak berharap ya terjadi, tapi angka penyiksaan ya di Komnas HAM masih tinggi. Nah, beberapa kasus bisa diselesaikan dengan baik. Tapi juga nggak sedikit kasus bisa diselesaikan dengan baik gitu. Angkanya masih buruk. Nah itu salah satu tantangannya adalah buat mekanisme yang memang eksternal yang punya otoritasnya atau join. Nah itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama untuk membangun satu sistem agar kita memiliki satu akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang berpotensi memiliki conflict of interest. Itu, terima kasih. Cukup ya? Ya, saya kira ini teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis dan juga netizen publik yang sudah beropini, ngawasi proses hukum ini dan juga proses yang dilakukan bersama oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, sehingga fakta-fakta banyak terungkap dan mari kita bersama-sama nunggu di proses pengadilan. Saya kira itu, terima kasih atas nama Komnas HAM, sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore. Ya pemirsa, itu dia tadi penyampaian rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Setidaknya ada 7 poin rekomendasi dari Komnas HAM untuk Polri yang kini tengah mengusut kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya yang pertama, Komnas HAM meminta Polri untuk menindaklanjuti temuan fakta-fakta Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian yang kedua, Komnas HAM meminta Polri untuk tetap melakukan investigasi terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga menjadi pemicu kasus pembunuhan ini. Kemudian yang ketiga,
meminta Polri untuk memproses dugaan pelanggaran pidana terkait obstruction of justice yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Kemudian yang keempat, meminta Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Kemudian yang kelima, meminta Polri memidanakan dan juga memecat sejumlah anggota Polri yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Kemudian yang keenam, Komnas HAM meminta Kapolri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Polri. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Komnas HAM meminta Kapolri untuk melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota Polri agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi asas profesionalitas dan bekerja secara adil dan akuntabel. Menuju ke kantor Komnas HAM Jakarta bersama rekan kami Esra Amparita di sana. Selamat siang Esra. Apa saja tadi kesimpulan dari Komnas HAM terkait pembunuhan Brigadir Joshua? Dan juga pemirsa, memang sejak pagi tadi kami mengikuti terkait dari konferensi pers yang diadakan oleh Komnas HAM, di mana memang dari Komnas HAM menjelaskan secara komprehensif, bahkan secara holistik terkait dari dimulainya kasus ini, yakni pada 8 Juli hingga penyelidikan maupun pengumpulan fakta yang dilakukan, salah satunya yakni dengan pengumpulan fakta dari rekonstruksi. Dan berdasarkan konferensi pers yang kami ikuti, ada sejumlah poin menarik yang dikumpulkan dari Komnas HAM dan kami sempat juga tanyakan. Yang pertama adalah terkait dugaan pelecehan seksual. Dari Komnas HAM menyatakan bahwa ada dugaan terjadinya pelecehan seksual, yakni ini terjadi pada tanggal 7 Juli. Jika sebelumnya memang dari pihak kepolisian, kemudian dari informasi yang kita dapatkan, pelecehan seksual ini terjadi pada 8 Juli, namun dari Komnas HAM menekankan bahwa memang Komnas HAM menemukan kekerasan seksual ini terjadi pada tanggal 7 Juli. Namun secara alasan bagaimananya, ini memang katanya masih dugaan dan akan memberikan buktinya kepada pihak kepolisian maupun dari Bareskrim Polri. Selain itu, untuk poin kedua dari Komnas HAM menekankan atau menegaskan agar pihak yang terlibat seperti pihak kepolisian juga agar merampungkan kasus ini dengan bukti-bukti yang sudah diberikan. Karena tadi tepat di belakang saya ini ada pemutaran CCTV yang memang tidak dimiliki dari pihak kepolisian, seperti digambarkan tadi dari jenazah dari Joshua sebelum detik-detik dari kematiannya, kemudian juga CCTV dari tempat rekonstruksinya ini diadakan. Selain itu juga tadi ada poin juga, yakni dari pihak Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada pihak kepolisian, yakni agar mereka yang melanggar kode etik, baik yang terlibat, kemudian juga yang tidak mengetahui penghancuran barang bukti seperti CCTV ini, harus ditindak pidana ataupun ditegaskan dari pihak kepolisian. Syafa. Baik, Esra Amparita, kemudian tadi juga hadir Komnas Perempuan di sana. Kemudian selanjutnya apa rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini kepada Polri? Ya, Syafa, dalam keterangannya tadi maupun konferensi pers, memang dari Komnas Perempuan sempat memberikan rekomendasi terkait dari Putri Chandrawati atau tersangka Putri Chandrawati yang terlibat langsung dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Hutabarat atau Brigadir J, di mana mereka merekomendasikan agar PC maksud kami diberikan perlindungan. Namun tadi kami juga sempat menanyakan bagaimana dengan hak-hak perempuan yang seyogianya juga dilindungi, karena mengingat Ibu PC ini merupakan salah satu tersangka. Namun lagi-lagi dari Komnas HAM melakukan atau meng-highlight bahwa mereka ini merekomendasikan, karena jawabannya masih sejatinya bahwa perempuan ini harus dilindungi, salah satunya dalam kasus Putri Chandrawati atau kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah. Syafa. Terima kasih Esra Amparita melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Ya pemirsa, demikian breaking news. Saya Syafa Atisuryo, terima kasih dan sampai jumpa.